Selamat datang di channel Om Shinoda Gaming. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan gameplay Dev the Diver. Kemarin kita sampai mana ya? Gua agak lupa sih. Kemarin tuh kalau nggak salah kita bisa nanam padi. Karena kita butuh butuh beras untuk satu misi, yaitu kita... apa ini? Oh, katanya sekarang beginning of tuna season. Katanya sekarang seasonnya tuna nih, kita banyak menangkap tuna. That's why investment is needed. Okay. I will bring to the afternoon, I will bring a tool that can catch tuna. We'll see you later then. Okay. Nih ya. Jadi tuh ada white rice. Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, kita itu bisa ke farm. Kita coba ya, kita sekali lagi ya. Jadi yang ngebantuin kita tuh adalah si apa? Goto, Oto. Nah ini farmnya nih. Tuh, ya nggak sih? Tapi belum belum tumbuh ya, katanya sehari dua hari lah katanya tumbuhnya. Bisa ngomong nggak sama si siapa Oto? Kata dia white rice from the farm to make better quality sushi. Anam rice namanya. Jadi, kita balik lagi ke bot. Kita lanjutin aja misinya. Misi utama kita tadi apa ya? Misi utama kita itu tadi... Oh, build up trust with the sea people. Dan yang kedua, take pictures of manta ray. Take pictures of manta ray ini harus night ya. Harus night diving. Jadi, mesti malam-malam. Kalau yang Michael Banks ini adalah tamu VIP. Kita mesti dapetin ikan-ikan semua nih. Coral trout, harlequin hin, sama Titan Triggerfish. Kita udah Titan Triggerfish dada, Harlequin ini gue tahu, ikan warna hijau, Coral Trout ini nih yang gue agak kurang hafal nih. Kita lihat di Marinka aja ya, Marinka ya. Coral Trout. Kalau nggak salah warnanya merah sih, kemarin gue sempat diliatin sih. Apa itu ada di ini ya? Medium deep ya? Kalau nggak salah tuh warnanya merah. Kita tuh pernah nangkep kok. Nggak ada. Coral Trout namanya. Combar, Renalfish, Goldie, Rainbow, Salema, Yellow, Yelagun, Long Barrel, Gainhub, Red Triggerfish, di Blue Hole nggak ada. Medium. Ini kah? Step Red Mallet, bukan. Ini kita pernah nangkep deh. Ini Harlequin ini ya, warna hijau ya. Ini gue tahu. Triggerfish, Dusky Grouper, Cuttlefish. Apa kita nggak belum pernah nangkep ya Coral Trout ini? Soalnya seingat gue, kemarin gue sempet cari-cari tahu lah, Coral Trout ini warnanya merah. Cuman, berarti kita belum pernah nangkep ya. Apakah ini nocturnal? Enggak sih kayaknya. Oke. Mungkin kita bagi aja ya. Mungkin di morning ini, gue pengen coba ke Sea People dulu. Baru nanti di evening kita ngumpul-ngumpulin side mission. Aduh, gak ada mahal-mahal ya. Kita mau target apa nih? Tuh. Depth limitnya masih sampai 540 loh, berarti kita masih lebih bisa lebih dalam nih daripada ini. Gue sampai pengen ngupgrade ini sih, cargo box sama air tank kali ya. Sebelumnya kita lihat di Cobra Shop dulu ada apa. Biasanya ada item yang perlu, item berguna tuh. Doll decoy. Perlu nggak ya? Perlu ya? Kayaknya nggak perlu deh. Lure capsule. Oke. Okay. Oh, ini pas kita nangkep satu ikan itu ya. Perlu nggak sih? Doliko ini kayak gue lebih mau perlu ini sih. Gue nggak tahu tuh perlu apa. Gue nggak tahu, kayaknya nggak terlalu perlu sih kayaknya. Katanya ada event ini ya, eventnya tuna party. Nah ini tuna yah party, katanya 3 hari lagi. Dan katanya si siapa namanya, Cobra ini akan memberikan kita alat untuk bisa menangkap tuna. Tapi nanti di afternoon. Jadi makanya gue bilang mungkin pagi ini kita akan ke Sea People dulu. Karena kita mesti membangun kepercayaannya Sea People. Kita baru dapat 50 kredit dari 100. Kita dapat 50 lagi. Ada... Oh, tuh kan ada kan. Kita bisa buka mapnya. Ada 4. Ada di restoran, ada dekat board, dekat workshop, ada satu di temple. Oh, ada 5 bahkan. Kita dekat dulu. Kita ke restoran dulu. Oke. Apakah kita disuruh ngantar makanan lagi? Oh no. Oh, dia mau serve customer tapi kehilangan satu
Bahan baku katanya. Could you venture itu? Oh, ini nih. Tub koral. You probably find it near whalebones. Don't have whalebones. Whalebones itu di mana ya? Waduh. Di mana ya whalebones ya? Apa kita harus keluar lagi ya? Feeling gue sih kayak kita harus keluar dari desa ini dulu ya. Whalebones, kita kumpulin dulu atau gimana ya enaknya? Kita kumpulin dulu aja kali ya semua misi-misinya ya. Jadi biar sekali jalan, siapa tahu kan bisa dijalani sekalian gitu ya. Ini enaknya di sini nafasnya nggak habis-habis ya. Nah ini nih, oh ini anak-anak nih, anak-anak yang kemarin main-main bola. Kenapa nih? When Megamouth Shark suddenly appear, swallow our ball. Oh, kayaknya kita disuruh ngelawan Megamouth Shark. Katanya menelan bolanya. Wow, iya yang gede itu tuh, yang kita nggak bisa. Apa kita udah pernah lawan ya Megamouth Shark itu ya? Oke, gila. Kita disuruh ngelawan Shark untuk mengambil bola. Kenapa nggak beli aja ya? Gila. Oh ini baru nih. Kemarin kita belum dapat misi dari dia nih. Lihat. Blacksmith. Batuk dia coy. Kayaknya lu sakit. Lu mau gue bawain coral porridge gak? Wah, bagaimana human bisa memasak makanan manusia laut? Katanya Ramo mencoba. Feather coral dan lily coral. Oh, disuruh lagi membuat. Kok hilang ya tadi ya? Apa hilang gitu ya? Enggak kok, ada semua. Itu ya, kelihatan ya. 3, ada 5 totalnya. Kita bantu satu lagi. Ini kayaknya di tempat ini lagi nih. Seahorse race. Ya, beneran, di arcade. Wah, ada 2 dong. Aduh, kayaknya kebanyakan deh kalau kita jalanin semua. Kita satu-satu dulu aja deh. Apa dulu nih yang mau kita kejar dulu apa nih? Oke, kita lihat tadi gimana cara gue ngeliat ya. Oh, cuma bisa 3 mission guys. Iya, gue pengen lihat salah satu misi. Oh ini nih, Foolish. Ini gue ulangin dulu, di select dulu ya. Baby whale juga bisa sih nih. Jadi mari kita ketemu whale yang gede banget. Terus jadi bisa cari bayinya katanya. Ini aja dulu nih, tub corals. Could you look for me some depth? Oke, kita coba. Katanya tub coral itu ada di dekat. Dekat apa tadi? Tulang ikan paus ya. Coba. Berarti kita langsung masuk ke deep sea ya. Biasanya kita kan dari atas, sekarang kita dari bawah ke atas. Kok gue udah setengah kilo aja sih? Bawa seahorse. Seahorse yang mau gue pakai untuk lomba seahorse race. Oke. Itu jauh juga ya. Ya cepet. Ayo. Mumpung gak habis nafas ya. Kita lari aja terus. Ayo, sampai juga. Tub koral, kita cari tub koral. Di sini kali ya. Katanya dekat tulang ikan paus. Oh, ternyata banyak barang di sini. Oh, aduh, gue males nih. Apa sih? Kita balik lagi nggak sih? Habisin nafas aja tuh gak? Baik lagi ya. Get to corals. Oh, ini cara ngelawannya gini ya. Gak kena. Jadi dia tuh harus biar hemat peluru. Ah, sekali hit saja. Blue spot stargazer. Tangkapin aja ya.
Leone. Oh, ternyata bentuknya ini apa nih? Oh, ini fan apa? Yang ikan yang bentuknya jadi apa kayak kipas, kayak kipas itu. Udah bisa kita nggak takut loh. Ngobrol kita tembak, kita harpun kita udah lumayan kuat sih. Tuh kan. Oke, Fangtut. Ikan baru kah ini? Ikan kayak ikan baru deh. Ternyata dia sangat kuat, guys. Coba kita tembak aja. Wow. Ya dia kuat deh. Kan baru. Oh, salmon snail fish. Ada buru. Uff. Kayaknya ikan makhluk iklan baru. Ikan baru. Jangan. Mana yo? Terjebak. Siton. Kan sini kah? Bukan. Tub koral. Katanya dekat apa tadi? Ikan paus. Tulang ikan paus. Oh. Ini nih yang lawan yang si Mega Mouse. Oh, ini gua pernah lawan ini. Easy. Bisa lah ini, bisa. Tapi sebelum itu kita upgrade dulu ya. Siapa tahu dapat Tranquilizer Triple XL. Butuh nggak ya? Nggak usah lah, kita disassemble aja ya. Lumayan nih dapat ininya. Fragmennya. Kita lawan, guys. Kayak kita pernah deh lawan ini. Oh, keren nggak? Keren, si Chatbot, mantap. Oke. Kita mau cari tub koral lah, dapetnya di situ. Nggak apa-apa. Turmeric. Inikah? Ada lagi, guys. Sebentar. Mati gue. Jangan mati dong. Sorry. Pas banget. Ah, habis dong peluru gue. Oke, Mega Mouth Shark. Langsung 56 kilo loh itu kita. Kita masih harus cari tub koral ya, tub koral. Kita misi kita mau nyari tub koral, malah dapetnya ini. Malah dapetnya Mega Mouth Shark dulu, guys. Oh, ini nih kayaknya nih. Ini kayak banyak tulang-tulang nih. Kayaknya ini deh. Rubber chicken. Kayaknya ini enggak sih? Ambil oksigen. Dapat apa? Apa ini? Oh, udah letak. Udah pernah dapat kita. Ini nggak sih? Kayak di sini nggak sih? Ini kah? Bukan nih. Fragment diambil aja. Ambil. Chambered Nautilus. Bintang 3 loh. Enggak. Gue nggak mau ngelawan lo, tenang. Apa ini? Ah, ini juga salah satu yang gue butuhkan nih. Salt, garam. Ini kah? Flask, bukan cuy. Gue paling males nih yang ikan-ikan agresif. Ikan kecil agresif gitu loh. Kantut. Aduh, 61 kilo lagi. Ini apa? Aduh, nggak perlu gue. Lu bisa mukul pakein juga, Pak? Oh, nggak bisa. Aduh, gue nggak punya ini ya. Masih mencari tub koral. Nah, dapet ini nih. Ini apa nih, bos ini nih? Kita coba ya. Wait.
sini kah? Oh, ini mah yang tadi. Muter-muter aja gitu ya. Alah. Tub koral. Apakah di apa kita belum pernah ngelihat? Tapi kata Dev tadi, iya gue pernah ngelihat ini, pernah ngelihat tulang ikan paus itu tuh. Berarti kita udah pernah ngelewatin ya. Dapat kah? Kayaknya nggak di sini nggak sih? Di sini kah? Oh, ini kayak baru ya? Kita belum pernah kesini deh. Apa udah? Oh, ini dia tub koral. Oh, tulang ikan pausnya yang gede ini. Baik. Wah, meradak. Ada ini. Oh, ini aja deh. Ada siapa tuh? Si crab. Lili koral. Aduh, gue butuh ini juga deh. Gue... Sorry ya. Wup. Aduh, langsung penuh guys. Wah, gue butuh itu padahal. Kita buang-buangin aja deh. Wah, sayang banget sih. 11.5. Mau gak mau sih. Kita relakan Mega Mon Shark kita demi misi. Untuk koral. Ini apa? Wow, lumayan. Untuk koral lagi. Oh, ini nih, tulang ikan paus tuh ini nih. Maksudnya nih. Guys, tulang ikan paus. Satu lagi dapat temporal. Lumayan dapat peluru. Aduh. Gua pasti ngelawan dia nih. Wah. Aya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 . Ah. Waduh, penuh juga. Juga nih. Apa yang harus kita buang ya? Blue spotted stargazer. Aduh iya deh, nggak usah deh. Discard aja. 5 kilo, lumayan juga sih. Udah ada misi kita selesai ya. Nih ya. Tuh, kita udah dapat tub coral. Oh, tub coral satu lagi. Slow ball udah. Sama ini nih, si si grab ya. Si grab ini kayak misalnya di atas-atas sih, tau. Seingat gue tuh di atas-atas si grab. Tuh coral satu lagi. Mana dong ya? Ikan baru, guys. Apa ini? Nah, tidur deh ya. Kayaknya ikan baru deh. Wah! Apa ini? Cookie, oh udah pernah dapet ya. Udah pernah dapet bintang 1. Udahlah kita buang aja deh. Cuma bintang 1. Ah ini dia. Lucu banget kalau pakai yang itu. Tuh koral nih satu lagi nih. Aduh. Katanya deket-deket tulang ikan paus gitu. Berarti harusnya deket-deket sini juga ya. Masa jauh-jauh. Dimanakah dia? Harus deket-deket sini dong ya. Ini kan tulang ikan paus gede tuh. Ini kah? Bukan. Bukan guys. Naik lagi gak? Udah punya. Naik lagi gak? Ini turun lagi. Ah, itu turun lagi. Di sini kah? Ah, dia benar kan. Aduh. Pahit. Aduh, gue pengen sih nangkep si buru-buru itu tuh. Ih, keren. Kita mau coba dapetin si ini dulu nggak ya? Si grape. Seingat gue si grape tuh agak di atas-atas sih. Kan kita suruh bikin porridge. Coral porridge itu kan. Nih.
gitu. Ini udah dapat nih, singkat gue nih di atas-atas nih, si Grab ini nih. Feather Coral, Lily Coral. Tapi gue lupa cara ke atas itu lewat mana sih? Sini kah? Bukan. Kalau misalkan kita gak nemu juga, ya mau gak mau kita mesti balik dulu ke atas ya, karena juga udah lumayan nih, 61 kilo. Apa kita balik dulu ya ke atas ya? Soalnya sayang banget sih kalau kita mati. Ngedrop semua barang-barangnya, guys. Sayang gak sih? Oke, kita balik dulu deh. Karena kita nyelesain 2 misi ya. Gue penasaran, gue pengen nangkep dia. Bisa gak ya? Kita bikin tidur. Ya, gak kena. Nah. Lah, iya meledak ya? Gak bisa dong berarti ya? Berarti gak bisa. Berarti gak bisa ditangkep gitu. Ngide. Kita balik lagi aja deh. Bukan di sini ya? Aduh. Oh bukan di sini. Tapi sekalian deh ngambil barang deh. Ah ini kita perlu nih. Ini aja deh diganti. Lebih perlu oksigen ya dibanding ini ya. Ternyata bukan di sini. Aja ada peluru di sini, tenang sekalian turun tadi kayak kita nggak lihat sini ya sih, kenapa tiba-tiba kita di sini ya? Eish, hampir saja. Kita balik dulu ke desa manusia laut. Duh, gue males nih adik-adikan itu tuh. Tapi gue penasaran sama barang-barang yang ada di dekat dia itu tuh kan. Takutnya kayak berguna gitu loh. Tapi gue gak mau ngambil dia karena berat banget. Oh tapi otomatis keambil deh, gak apa. Aduh gak perlu deh. Gak perlu, tapi yang tadi buang aja deh. Dia cuma bintang 1, jadi gak terlalu cuan sih dagingnya. Kita balik dulu ke... Sea people, jangan balik ke atas dulu ya, karena ke atas ntar bisa-bisa ada beda lagi misinya. Kita balik dulu ke sea people. Gue penasaran sih, kayaknya kita tuh masih bisa ke lautnya lebih dalam lagi sih. Soalnya tadi kita bisa upgrade bisa upgrade diving suit itu sampai 300 meter, sedangkan ini udah mentok. Sea people ini mentok di 250 meter. Jadi kayaknya pasti bisa lebih dalam lagi nih. Kita cepetin aja. Oke. Abis ini kita ke atas karena katanya Cobra mau ngasih kita barang buat dapetin tuna. Selesai misi dulu. Ada dua yang selesai ya. Satu yang restoran, satu yang anak-anak. Oh. Maya dapat tubuh kredit. Sama yang anak-anak ya. Oke, habis ini kita ke atas, terus kita kan bisa nangkep tuna ya habis itu ya. Terus habis nangkep tuna itu, kita sekalian nyari si coral trout sama harlequin hin yang ini. Yang ini. Kita lari aja. Singkat gue sih si Grab itu nggak jauh-jauh sih. Oke. Lumayan. 10 lagi dong. Gak apa kita balik dulu deh ke atas, soalnya berat kargo kita juga 57 kilo. Sekalian nyimpen barang ya. Sayang ya, soalnya kalau kita mati barangnya cuma bisa kita bawa satu doang. Dan itu sayang banget, isinya nih Mega Mount Shark semua isinya. Kita balik dulu ke atas karena katanya Cobra menjanjikan kita memberikan barang. Use as ingredient. Ah yaudah deh, gue juga kayaknya belum. Oke, kan baru ya si Todd sama Salmon Snailfish.
Mana-mana? Katanya dia janji, wah ini kan hantu dah. Steel net sensor trap. Oke, okay. Jadi, belum. Kita punya drone. Oke. Okay. Apa ya guna drone ya? Apa drone itu bisa kayak mencari ikan dulu ya? Kayak kita mau request cari ikan ini. Oke, kita mulai lagi dari awal. Giant Blue Hole. Mana-mana? Katanya kita bisa pakai drone. Seperti biasa ya, kita sisir dulu tuh kan. Kita sisir dulu yang atas-atas. Ambil si urchin, karena si urchin ini mahal, tapi gampang dapetinnya. Bawa juga soy sauce. Oh, lumayan. Kita selesaikan satu misi itu ya, Echo Watcher. Si urchin lagi. Oh, itu tunanya. Keren. Waduh, ditabrak dong kita. Waduh. Gile. Wait, dapat satu tunanya. Oke, sebentar guys, gue pengen hitam ya, gue pengen hitam. Oh, tapi gue jangan ditabrak dong. Oke, udah jangan tabrak dong. Yaelah. Oh, si drone tuh gunanya ini ya. Oh gitu, jadi kita bisa nangkap tunanya. Karena tuna itu gede banget, kita nggak perlu motong-motong, langsung dibawa sama drone. Keren, keren banget. Oh, kita bakal dipinjemin drone-nya. Bring data upgrade, oke. Oh, large fish caught with the net can be retrieved using salvage drone. Oh gitu. Tapi lu punya jumlah terbatas, tapi bisa di-upgrade di e-diver. Ya, oke, baik. Aduh, gede banget nih tunanya nih. Dihajar gue. Secara oksigen dulu. Sekalian nyari apa ya? Tadi tuh nyari si ini nih, Michael Banks test taste ini nih. Harlequin Hint, gue tahu coral ter. Oh, ini nih, gue lihat di sini ding ternyata. Warna merah gini nih, kita hafalin ya. Bentukannya gini nih. Kita aktifin satu lagi, ini nih kayaknya kita aktifin deh. Finding baby whale. Seperti biasa, kita sisir dulu dari kiri ke kanan. Ya, enggak lah. Coral trout ya, coral trout. Wah, nah ini oksigen. Coral trout itu di kedalaman berapa ya? Kira-kira. Ada misinya. Mentok kah ini? Oh belum. Nah, lumayan. Dapat. Oh ini juga lumayan. Kajimnya juga mahal. Aduh, ini kan yang paling bomas. Tapi dia selalu ganggu sih. Oh, dia ada misi. Lumayan ya sekalian. Si urchin, selalu kita tangkap ya. Tapi sekilo ya, jangan banyak-banyak nih kalau gitu. Fragment. Namanya coral trout sih ya, harusnya berarti dekat-dekat batu-batu koral dong ya. Apakah dia ada di kedalaman yang lebih dalam lagi? Feeling gue sih mungkin sedalam kayak Harlequin Hint ya. Harlequin itu di sekitar 20-30 meter sih ingat gue. Ganggu. Oke. Semoga dapat. Nah, ini kita butuhin. Karena kalau udah blue sea, deep sea itu, biasanya koralnya udah nggak terlalu banyak. Warnanya merah. Harlequin itu kira-kira giliran gue cari nggak ada.
Kalau Harley Quinn Hit gue pernah dapetin sih. Meter. Si Urchin lagi, si Urchin lagi. Gue gak selalu menangkap si Urchin sih, karena harganya mahal dan menangkapnya gampang gitu. Kok kita ganti aja. Mantap. Hey. Level 3. Mana ya Harley Quinn Hit ya? Tuh giliran gue cari gak ada. Apa lebih dalam lagi ya? Berbahaya. Oh, gila rival gue udah keren. Udah ngeri banget sekarang. Dua kali tembak aja. Cuman emang Hiu yang cupu ya. Dapat ammo, ada escape pod. Aduh, belum dapat. Belum dapat juga nih Harley Quinn Hit nih. Perasaan gampang deh dicarinya, jadi kenapa jadi susah ya? Lu gua malas ngelawan dia. Cepet banget lagi jalannya. Kayaknya turun lagi gak sih? Kenapa gue selalu nangkep itu, walaupun harganya gak terlalu makanan, dia selalu nyerang. Terus kayak males aja gitu dikejar-kejar, ya mending gue lawan aja gak sih. Terus coba lebih dalam lagi. Sama nih. Aduh, kenapa sih? Soy sauce. Tangkap udang. White Lake shit tuh. Di sini kedalamannya sih ingat gue udah nggak ada, udah nggak banyak koralnya maksud gue. Ada, cuman nggak banyak koralnya. Yeah. Harley Quinn Hit warnanya hijau, sedangkan coral trout. Ah, ini coral trout. Kayaknya berarti gue belum pernah nangkep. Iya, belum pernah nangkep benar. Oh bener kan, belum pernah nangkep. Oh udah tiga gua. Oh udah tiga. Tinggal si Harley Quinn Hit berarti. Baiklah, kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan di video ini, kita selesaikan dapetin Harley Quinn Hit. Habis itu kita bantu Banjo. Mungkin di video selanjutnya gua pengen ini ya, pengen jalanin misi yang foto mantare itu ya. Mesti malam itu. Oh dua, oh, udah ada. Berarti tinggal nyari si Harley Quinn Hit. Warna hijau, gue ingat banget warna hijau. Ah. Kita lawan kali ya. Oh, dua kali tembak doang. Gila, mantap. Long nose so sharp. Hiu gergaji. Kita coba. Coba cari dikit lagi, kalau nggak dapet juga kita langsung aja bantuin Banjo. Ya kasihan Banjo. Oh ini nih si Grip nih. Ini yang buat si... Ingat gue nih si Grip nih. Tuh kan bener. Buat misinya ini nih, misinya si yang ini nih. Nah, bukan deh. Kok bukannya si Grip ya butuhnya ya? Si Puff nggak usah deh. Di sini kah Harley Quinn Hit? Di sini kah Harley Quinn Hit? Ini ada the limestone cave sih, kayaknya bukan di sini deh. Ush. Ush. Mengerikan sekali. Wow. Kayaknya nggak sampai sedalam ini deh Harley Quinn Hit deh, seingat gue ya. Kayaknya dia nggak sedalam ini. Putut. Yeay, seinget gue gak sedalam ini dia. Tapi gak apa, kita coba-coba aja ya. Seinget gue sih dia gak sedalam ini sih. Itu udah gak ada. Waduh.
coba cari yang lain lagi. Ini apa? Oh, dapat shock harpoon. Asok-asok. Ya. Yeah. Seingat gue sih nggak sedalam ini si Harlequin Hinds. Coba kita naik dulu ya. Karena udah jarang koral. Kalau sedalam itu udah jarang-jarang koral. Warna hijau kok. Aduh, gak penting. Kita udah punya sih, bukan yang penting, kita udah punya. Gimana nih guys? Kita selesai, kita cari nanti aja kali ya. Susah juga ya, giliran gue mau cari gak ada tuh ikan. Gue ingat kalau dia gak sedalam tadi. Karena kalau udah dalam tadi tuh Udah jarang ikan yang berwarna-warna gitu. Coba sekali lagi. Siapa tahu ada kan. Kita balik ke atasnya, coba jalan deh. Bukan jalan ya. Coba nyelam-nyelam sendiri ya. Gak pakai escape pod ya. Siapa tahu nemu. Tiba-tiba ada gitu. Gak ada itu kesini tadi ya. Gak ada ya. Belum ada nih, belum ketemu. Oke lah, kita balik ke atas deh. Kita bantu-bantu Banjo. Oh ini apa nih? Oh. Apa ini? Oh. Kayaknya ikan baru nih. Dia. Ikan baru deh kayaknya. Oh, marble. Apa? Mantare. Electric Raymit. Ih, keren. Dapet ikan baru. Baiklah, kita ke atas ya. Kita ke atas, kita bantu Banjo. Gak dapet kayaknya sih, si ini nih. Siapa namanya? Harlequin Hinds-nya. Kayak padahal deket loh, padahal gue... Aduh! Kita bantu Banjo. Kita selesai kan? Oke. Kita balik dulu ke... Sushi! Kita selesaikan video ini setelah sampai membantu Banjo ya. Kayaknya nggak ada ya. Kita perlu hire staff kah? Masih banyak sih. Oh, ini apa nih? Training? Bisa training dia? Kasih lah. Wih, keren. Dia bisa cleaning sekarang. Ini nggak bisa training ya? Ah, bisa surf drink. Iyalah, gue training aja lah. Ih, keren. Kalau Masayoshi. Training sekali. X ingredient prep expert. Oh iyalah, kita menjadi training aja. Biar lebih mantep ini kita. Sushi bar kita, ya nggak sih? Maki. Training aja. Bisa apa dia? Cooking plus. Pasti lebih enak tuh makanannya. Oke, jadi sekarang ini kita udah bisa nih, bisa drink serving. Nah, gitu dong. Ya enggak. Kita atur menunya dulu. Kita mau coba, wah ini nih. Steam Wolf Eel. Oh, ini yang ikan gede banget nih. Kita ini aja. Nih. Bluefin tuna dotor. Oh, ini mode festival, nanti aja tuna nanti aja ya. Yang ini aja nih, mega mouth nih. Kita enhance kali ya. Aduh, kita udah tahu.
Kita udah tahu, nggak usah. Kita serve 5 aja. Ini apa? Jangan tuna karena nanti ada festivalnya. Ah, ini aja nih, kita enhance. Ish, keren, keren, keren. Kita serve 5 nih. Specialty kita serve 1 aja. Ini nih, sea urchin tuh kan. Kita serve 5 aja. Ah, ini juga oke sih, gak apa. Kita habisin aja. Satu lagi apa? Ini kah? Wih, 550 guys. Cuan berat nih kita nih. Cuan berat nih kita. Kita buka aja. Oke, jadi kita kerja udah agak ringan nih. Karena Kyoko udah bisa surfing drink. Nah, kan? Iya enggak, iya enggak, iya enggak. Kita, nah, ini kita bantuin. Dan yang si dan cowok siapa tuh namanya? Louis. Itu udah bisa bersih-bersih. Jadi kita bisa ya agak tenang lah. Jadi ini kerjaan kita nambah-nambahinnya aja, nambah-nambahin. Yoi. Oh, oke. Ada Rim Tabir. Kita bantu Kyoko. Yoh, jatuh guys. Good lah ya. Mantap lah ya. Ini jauh gimana tuh? Aduh. Sepertinya mereka overwhelm ya. Mana dulu ya mau gue serve? Ini dulu deh. Sekalian gue isiin bir ya. Wih, mantap. Perfect dong. Iya gak sih? Keren. Wah, cuan berat nih kita nanti kayaknya. 5.000 gak sih itu? Wait. Ya, jatuh lagi. Masih good. Kita isi wasabi aja, karena wasabi... Wih, keren. Ih, 6.000. Lihat dong. 7.000. Keren. Ini kayaknya cuan kita paling gede. Ih, the best, gila yang lain kecil banget langsung tuh. 7.500, gila. Keren. Oke. Selesaikan saja video kali ini. Kita masih mencoba mencari masih thunder, guys. Farming report available nanti aja ya. Kita cek di video selanjutnya aja. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan misi-misi. Oh, Eco Watcher level 3. Oke, poison. Oke lah. Mencoba menyelesaikan misi-misi dari manusia laut. Kita coba cek nanti di video-video selanjutnya ya. Oke. Sampai sini dulu video Dave the Diver. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.